Berencana libur di akhir pekan namun dengan budget pas-pasan, berikut pos kota rangkum 5 tempat wisata murah di Jakarta. 1. Monumen Nasional atau Monas. Indonesia terkenal dengan monumen kebanggaan yang digagas oleh Presiden Soekarno ini. Seringkali disebut Monas. Monumen ini juga menjadi monumen yang tertinggi di Indonesia. Bahkan, yang membuat Monas ini keren adalah puncaknya yang dilapisi dengan emas. Bagi Anda yang ingin ke Monas, Anda hanya perlu mengeluarkan uang Rp5.000 saja. Jika ingin menikmati pemandangan dari puncak, Anda cukup membayar biaya tambahan sebesar Rp10.000. 2. Taman Mini Indonesia Indah. Taman Mini Indonesia Indah adalah sebuah tempat wisata edukasi yang cocok untuk dikunjungi keluarga. Semua kebudayaan dan ciri khas daerah ada di tempat ini. Bahkan, ada miniatur Indonesia yang dibuat dalam bentuk pulau-pulau kecil di danau. Tak hanya itu, ada juga beberapa wahana mengasyikkan yang akan membuat Anda betah di taman ini. 3. Ragunan. Ragunan menjadi kebun binatang yang sudah ada sejak zaman pra-kemerdekaan. Luas yang mencapai 140 hektar dihuni oleh beraneka macam spesies, baik fauna ataupun flora. Selain itu, kebun binatang ini juga cocok untuk rekreasi bersama keluarga. Harga tiket yang ditetapkan sangat murah, yaitu Rp4.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. 4. Kota Tua Jakarta. Kota Tua merupakan sebuah kawasan di Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Saat memasuki Kota Tua, kita langsung disuguhkan bagaimana suasana kota Batavia pada saat itu. Dengan bangunan khas zaman kolonial, pastinya membuat area wisata ini menjadi unik. Ada juga beberapa museum yang terletak di Kota Tua. Yang menjadi ciri khas lainnya adalah penampilan street art oleh seniman dengan mengenakan busana kolonial. 5. Setu Babakan. Setu Babakan merupakan sebuah danau buatan dengan luas 30 hektar. Selain bisa menikmati alam yang indah, kamu bisa belajar tentang budaya Betawi di perkampungan budaya Betawi Setu Babakan. Semua hal yang berkaitan dengan kebudayaan Betawi, rumah adat, sampai makanan khas bisa kamu temukan jika berkunjung ke Setu Babakan. Dan berikut pos kota rangkum 5 tempat wisata murah di Jakarta. Berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda dapatkan melalui poskota.co.id atau poskota TV.